Well, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Pasyadi. Oke, teman-teman, hari ini saya ada nampak satu video yang menarik perhatian saya, yaitu video yang dipost oleh TV One News yang bertajuk meluncur 350 km sejam. Wah, begini penampakan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat ini sudah digunakankah? Sudah beroperasi? Saya macam pernah ternampak videonya, cuma saya tidak buat reaction. Maka hari ini saya terpikirlah baru mau buat reactionnya. Tapi ini yang video kali ini dari TV One News ini lagi lebih detail kali ya, sebab yang hari itu saya nampak video mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung ini cuma sekejap saja ya. Jadi saya rasa mari kita nonton bersama videonya. Cium. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. KCJB melakukan uji coba dengan kecepatan maksimal operasional yakni 350 km/jam. Bagaimana jalannya uji coba dan fasilitas yang ada di kereta cepat Jakarta-Bandung? Berikut laporan reporter TV One Syahda Yustiza dan juru kamera Sandida Aditya. Kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB melakukan uji coba dengan kecepatan maksimal operasional 350 km/jam. Dengan kecepatan tinggi ini, perjalanan Jakarta-Bandung dan sebaliknya yang semula dicapai 3 hingga 4 jam dapat dipangkas menjadi 30 hingga 40 menit saja. Salah satu hal yang paling ikonik dari kereta cepat ini adalah kestabilan dan minimnya getaran dibandingkan dengan kereta yang lain. Ya pemirsa, Anda bisa lihat sendiri nih, tepat di depan saya ada botol air dan juga koin yang memang sengaja nih saya bawa untuk naik kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dimana ini walaupun juga laju salah dia satu momentum yang viral. Anda bisa lihat sendiri di belakang Anda itu ada kecepatan kereta api ini sudah mencapai 329 km/jam. Dan saat ini Anda bisa lihat sendiri bahwa getaran air dan juga koin tidak jatuh sama walaupun sekali. Walaupun laju koinnya begitu nih di dalam kereta. Kemudian getaran airnya juga terlihat stabil nih. Dan ini merupakan salah satu kebaruan dan inovasi terbaru yang memang ditawarkan saat Anda naik kereta api cepat Jakarta-Bandung, yakni minimnya getaran yang ada pada saat naik kereta ini. Tidak kalah menarik, salah satu fasilitas yang ada di dalam kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah adanya layar informasi mengenai suhu hingga kecepatan kereta api. Ya pemirsa, saat ini uji coba kereta api cepat Jakarta mencapai kecepatan standar operasionalnya yakni 355 km/jam. 355. Ini pemirsa, Anda bisa lihat sendiri penampakan di luar jendela, di mana memang terasa sekali ya kecepatannya pemirsa. Ya, enggak sempat mau lihat apa-apa. Kita juga di sini bisa melihat pemandangan yang menarik dari arah Bandung menuju Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju Bandung. Nantinya ada 4 pemberhentian sepanjang lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegal Luar. Ya pemirsa, itu tadi perjalanan saya dengan kereta api cepat Jakarta dan juga Bandung dan kurang lebih hanya memakan waktu sekitar 40 menit sepanjang perjalanan. Dan memang infrastruktur ini merupakan proyek strategis nasional bentuk melalui kerjasama Indonesia dan juga Cina. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Oh, kerjasama dari Cina rupanya. Yang seru sekali perjalanan yang asalnya dari 3 ke 4 jam boleh jadi 30 menit sampai 40 menit saja. Awesome, artinya laju betul lah itu kan. Dan saya itu jadi pengen tahu gimana ya rupanya dari sisi luar
kereta cepat itu? Gimana? Mesti ada bunyinya yang bunyi laju kereta itu ataupun gimana kalau kita nonton dari kita menyaksikan dari luar kan? Pasti kepala itu begitu saja. Selaju itu cuma beberapa saat saja lalu. Jika ada teman-teman yang tinggal ataupun berada sekitar laluan kereta cepat itu, boleh ceritakan pengalaman kalian. Gimana rasanya menonton kereta yang bergerak sepantas itu, selaju itu? Sangat-sangat laju. Saya tidak pernah melihat kereta atau mobil ataupun motor kah bergerak selaju itu, gak pernah. Jika teman-teman ada pengalaman melihat kereta cepat Asia Tenggara ini, komen di bawah ya. Apapun teman-teman, terima kasih karena menonton video ini bersama saya. Dan jika teman-teman ada cadangan lain lagi, komen saja di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe. Dan jumpa teman-teman semua di video seterusnya. Bye, assalamualaikum. Terima kasih karena menonton.